Ya, sedikit berbagi untuk tanaman kali ini menggunakan metode indujarwo. Untuk dua banding satu. Jadi seperti ini. Ya. Ini dua baris legowo, dua baris legowo. Dan untuk yang menanyakan tentang mesin indujarwo, di sini sekalian memperkenalkan. Jadi seperti ini mesin indujarwo. Ini dari Tani Kaya. Ini kan Tani Kaya Jajar Legowo. Keluaran dari Honda. Sebenarnya masih sama strukturnya, hanya berbeda di jarak tanam. Nah, ini untuk papan meja. Papan meja ini papan bibit. Ini lebar 20 cm, 20 cm. Nah, terus di sini legowo. Nah, di sana dua kali lagi 2 cm, 20, 20. Untuk pengoperasian masih sama, jadi peralatan lain juga sama, jadi seperti ini. Untuk mesinnya, jadi enak. Di sini ada tiga handle. Nah, di sini ada pengaturan bibit. Nah, di sini untuk pengaturan kedalaman. Ini masih sama seperti mesin-mesin yang lain. Oke, kita lihat seperti apa atau bagaimana cara kerjanya mesin Jajar Legowo. Oke, review kali ini mungkin video ini bermanfaat. Tolong share, bagikan pada teman-teman yang lain biar kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar membantu channel ini lebih berkembang. Bunyikan juga tanda loncengnya biar nanti nggak ketinggalan video baru dari channel ini. Oke, lanjut tonton videonya sampai selesai.
kita sama-sama belajar bagaimana lebih baiknya kita melakukan suatu pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum.